kabar ya, Mas? Tuh, penontonnya guyu kabar ya. Woco apa tuh? Ayo sama aku ya pusing kok saiki itu Indonesia wis ra ono suku. Suku Indonesia tuh cuma dua saiki. Cebong ambek kampret. Iya. Meneng wae aja ngomong. Wis tuwe. Oh, lihat wong tuwe tuh kita jadi nom ngono lho, ya toh? Wis tuwe. Woi. Ukurannya kaku. Ki mate jangan-jangan gitu. Mas Dev? Hah? Sehat? Sehat lah ini. Baik-baik aja? Baik. Enggak banyak masalah? Enggak ada. Mas Dev? Ya. Patung. Nih, patung. Enggak bisa ngomong. Mau sampai Mas Dev umur 70 tahun juga enggak bisa ngomong. Saya dari awal juga tahu ini patung. Saya lagi belajar pidato. Oh, gitu. Latihan. Anda tahu ini patung? Tahu. Kenapa ditemenin? Kasihan Mas Dev sendirian jadi aku temenin. Tapi Mas Dev tahu nggak ini nih salah satu hasil karya, salah dua ya kan ada dua. Ada tiga tuh. Oh iya, salah tiga. Sama anjing-anjingan. Salah empat, salah terus dong gue. Kapan benernya? Ini salah satu hasil karya dari narasumber kita yang akan datang hari cuman ini. Cuman lu yang boleh ngerokok di studio tuh cuman lu. Jangan marah-marah. Emosi saya. Oh, semangat kali ya, semangat. Gitu Mas. Apa patung ini kenapa? Ini kertas ya? Iya, ini asalnya dari kertas. Yang buat namanya adalah Pak Sartono. Okay. Dan hebatnya lagi beliau ini penyandang tunanetra, tapi bisa ngebuat patung sehebat ini. Ya kan? Jadi nggak ngelihat? Nggak ngelihat. Jadi mungkin hanya dengan raban atau gimana, mungkin kita play dulu nih ya, video profilnya ya. Sartono ya. Pak Sartono. Kita lihat Pak Sartono. Memiliki keterbatasan pada fungsi penglihatan tidak menghalangi Sartono, bapak satu orang putra ini untuk berkarya. Sartono sudah mengalami kebutaan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Walaupun tidak melihat, bakat seni pria 55 tahun asal Klaten ini ternyata tidak bisa dibilang biasa. Sartono sukses membuat patung dari bahan kertas yang cukup unik. Ya, sejak tahun 90-an, Sartono atau yang akrab disapa Pak Gendut sudah membuat ratusan jenis patung mulai dari bentuk manusia hingga hewan. Bagaimana cara Pak Sartono membuat patung tanpa melihat? Anyway, jadi yang buat ini adalah penyandang tunanetra. And that's very amazing karena kalau Anda lihat ya dari bentuk mukanya gini aja lah, ini bikin... Ini hewan ya? Ini hewan, bikin hewan, gajah, ada anjing, ada kucing, dan dia nggak lihat. Dia nggak lihat, jadi hanya pakai modal apa ya, imajinasi doang, diraba, dan dia mencoba untuk membuat bentuk-bentuk ini. Dan karyanya seperti Anda lihat dari kertas, ini jadi patung seperti ini. Kita undang aja langsung, ini adalah Pak Sartono. Halo Mas. Halo, awas Pak, ada tanjakan. Iya, Ge. Ini langsung saya bawa dari, lagi dari Klaten. Wah. Wow. Okay. Ini saya Fani, ini Mas Deddy. Iya, kenapa Mas Deddy? Iya, kenapa Pak? Iya. Ini gigit gak ya? Enggak kan? Ya. Kiri lagi Pak, kiri ya, lagi. Iya, makasih. Nah, sini, ngir kursi. Iya. Nah, oke. Nah, sebentar kita review dulu. Jadi Pak Sartono ini kehilangan fungsi penglihatannya sejak duduk di saya SD itu Pak, jadi kelas 1 sampai kelas 3 masih bisa lihat. Tapi lama-kelamaan sudah enggak semakin kelihatan, itu semakin enggak kelihatan gitu Pak. Jadi kalau baca, itu dibacain sama teman saya. Kalau saya yang dulunya manusia kan maju, mundur, maju, mundur, maju, nulis, maju, nulis gitu. Terus ada kebijaksanaan dari guru sama teman saya, pokoknya ya pokoknya duduk saja, yang bacakan saya, kamu yang tulis gitu. Jadi memang bawaan atau kenapa itu Pak? Saya kira itu orang tua saya dulu kan bilang sama aku, Nek, kalau itu karena jatuh giginya patah Pak itu. Karena jatuh, kata iya, orang jatuh, tua? Iya, iya. Okay. Mungkin ada saraf yang sudah. Iya. Tapi artinya Pak Sartono dari sampai kelas 3 SD pernah melihat ya Pak ya? Iya melihat Pak. Jadi Anda tahu bentuk hewan, bentuk apa Anda tahu gitu intinya? Tahu itu Pak. Oke. Okay.
Tapi gimana caranya? Sekarang Anda bikin bentuk kuda nih, ya, misalnya. Ya. Tapi Anda tidak bisa ngelihat gimana caranya? Saya raba, Pak, itu. Jadi kalau ada sampelnya, saya lebih bagus lagi. Tapi kalau ada sampelnya, cuma perasaan aja, Pak, itu. Kalau ada sampelnya, maksudnya? Ada sampel contoh itu, Pak. Contoh misal ada kuda bentuknya baru berdiri, terus suruh bikinin gini, seperti ini. Saya mungkin lebih bagus lagi. Oke, jadi anatominya mungkin bisa agak. Hanya diraba lewat tangan saja? Iya, diraba tangan. Pak. Itu mau kuda asli atau kuda patung gitu apa kuda aja? Kuda patung, Pak. Kalau kuda asli, saya nggak berani pegang. Masalahnya. Ari, kok pertanyaan Anda tidak cerdas? Orang suruh ngeraba kuda beneran. Biar rileks dikit gitu loh, Pak. Kalau dia mau bikin macan gimana ya? Itu perlu humor bisa. Perlu humor sekali-kali ya, biar nggak terlalu serius. Ceria, ya, Mas. Positif. Ini menarik loh, bisa buat seperti ini karena kan imagine that gitu, gimana cara buatnya gitu kan harus, itu anjing-anjingan aja, dia kan harus ngebentuk. Kalau kita nggak ngelihat kita nggak bisa gitu, jadi benar-benar mungkin ketika penglihatannya diambil, rangsangan dari indera-indera lainnya. Itu, makanya lebih kuat ya. Lebih kuat, ketika gitu. Pak Sartono mengetahui bahwa kelas-kelas 3, kelas 4, kelas 5 hilang gitu ya, penglihatan sulit. Iya, iya. Bahkan apa yang Bapak ketika itu terjadi apa? Teriak, nangis, atau apa gitu? Enggak, cuma kita ya ada keluhan aja. Harus bilang sama guru saya, Bu, Pak, saya kalau demikian ini terus, saya sekolahnya terganggu bener, Pak. Terus, ya udah pokoknya semampu Sartono aja, sekarang udah dikasih tahu sama temennya, kalau kamu sudah dibacakan, terus duduk aja, sampai lulus itu saya sampai tamat, Pak, itu. Tapi ya habis itu saya tidak sekolah sama sekali, masalahnya sudah kelihatannya semakin tidak kelihatan. Gitu. Makin tidak kelihatan itu apa? Memutih, menghitam? Menghitam, Pak. Menghitam ya, Pak? Iya, Pak. Oke. Tapi pertanyaan saya gini, mungkin yang menarik ada lagi nih. Kenapa Anda lalu memilih jadi pematung gitu? Dengan keterbatasan yang Anda punya, misalnya ya. Anda tunanetra gitu. Tuh. Ya. Kalau tunanetra kan mungkin identik. Pekerjaannya bisa yang lain gitu ya? Macam-macam. Ya, ini kan? Pak, kalau saya membeli patung, masalahnya gini, dulunya saya memang senang menggambar, tapi semakin lama tidak kelihatan, kalau menggambar diraba kan dengarnya cuma halus saja, Pak. Tapi kalau patung itu kan bisa diraba yang tumpul yang mana, yang apa itu legok yang gimana gitu perlu diraba kan bisa, Pak. Kalau gambar terus terang ya dengarnya cuma alas gitu aja. Ya, masuk akal. Ya. Tapi Anda sendiri sudah jadi pematung sejak berapa lama? Itu sebenarnya saya masih bujang sudah mematung Pak, tapi belum saya komersilkan, cuma saya bikin iseng-iseng aja. Yang pertama kali Anda buat apa, masih ingat? Itu macan Pak. Macan? Ya. Binatang ya? Iya binatang. Oh. Pertama kali dibuat macan. Dan okay. Anda, kalau mewarnai siapa yang warnain Pak? Mewarnai ya keponakan saya. Ponakan yang warnain? Iya. Oh. Jadi Bapak dibantu juga ya Pak ya? Iya, ya cuma itu yang mewarnain aja. Kalau bahan-bahan ini gimana nih Pak? Kertas bahannya terus diapain? Kertas, proses pembuatannya? Itu pakai lem kanji. Pakai lem kanji? Iya, dileletin, diolesin itu terus tempel sampai setebal yang diinginkan. Jadi kalau sudah agak tebal itu dijemur lagi. Jemur kalau sudah kering, tempelin lagi sampai keinginan yang diinginkan sudah mencapai gitu. Ini patung pertama kali nih Mas Ded, yang dibuat macan nih Pak. Macan ya? Iya. Macan. Kalau dijual berapa Mas yang segede gini? Oh ini pertama kali dibuat? Pertama kali. Ini modelnya seperti ini, tapi ini sudah buatan baru ini Pak. Oh. Sudah buatan baru. Tapi macan. Dulunya bikinnya macan, terus apa itu yang jenisnya itu loh. Apa tita, cita itu loh. Cita. Cita itu ya. Itu yes. Tapi buat apa itu celengan itu Pak. Oh boleh. Celengan. Itu dalamnya kosong ini. Ini berapa misalnya kalau dijual ada yang minat gitu Pak? Ini saya kalau saya tawar 75, tapi rata-rata yang beli sekitar 50. Berarti harganya 75. Berarti Anda iya. Memang penghasilan hidup Anda semua dari matung? Enggak Pak, dari istri saya kalau matung masalahnya terus terang tidak mencukupi Pak. Mas hasilnya harga penjualan itu kadang-kadang seminggu cuma 2, kadang ya seminggu 1, kadang ada yang lebih dari itu, tapi rata-rata itu enggak bisa untuk mencukupi itu, Pak. Oh. Jadi dibantu, Mas. Katanya bisa juga main gitar, Pak, selain matung. Amin, saya bisa sedikit-sedikit itu, Pak. Wow. Ini mungkin kalau lagi enggak ada kegiatan bisa main gitar, lagi enggak matung gitu ya? Iya, kalau saya terus terang teman-teman saya kalau main ke tempat saya. Oh, itu terus? Main gitar bersama. Kenapa lu ada gitar, Rik? Ada gitar. Ambil. Bapak benar-benar main gitar, bisa?
Benar nih. Kalau jual bisa Pak, tapi kalau beli gitar saya sedikit-sedikit aja. Enggak, kalau bisa main gitar kita mau lihat Bapak aksi. Oh, boleh nggak Pak sedikit-sedikit yang siap, Bapak? Ya, Bapak sukanya penyanyi atau grup band siapa gitu, ada nggak? Nih Pak. Belum pernah itu Pak. Enggak, sukanya siapa? Sukanya, saya grab apa itu, musik-musik lama itu Pak. Queen suka? Queen nggak bisa sama sekali. Oh. Saya kalau barat-barat itu nggak bisa sekali, tapi kalau apa itu kayak Leso itu malah bisa. Tapi kalau berat-barat itu nggak bisa. Contoh, kita yang nggak tahu jadi tahu nih. Lah itu kalau lesos itu padahal cuma suara angin itu aja. Itu saya tidak bisa meniruin. Oh. Jadi cuma ini udah nyanyi belum ini? Belum. Ini lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Coba langsung 1 2 3 mulai. Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Memang ku sadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Oh, lama mas ya. Malam selalu ku tinggal pergi. Bukan aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa harus begini. Oke, Pak. Itu judulnya Demi Kau dan si Buah Hati ya, Pance Pak ya? Pance F. Ponda. Pance F. Ponda. Legend itu, terima kasih. Saya break dulu, abis ini saya mau nanya lagi. Saya belum nanya satu tadi, harga orang-orangan patung tuh harganya berapa yang saya ajak ngobrol tadi. Iya, karena sudah ada chemistry sama saya ngobrol deh tadi. Oh, mau dibeli ya? Iya, mungkin. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Di mana kasihmu? Dewi lu tamat.